Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang masih setia nonton video ini. Buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah, teman-teman, saya sekarang berada di UPelkes Pontianak. Dan ini adalah kondisi dari bangunan depan unit pelatihan kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Ini kondisinya, bangunannya. Ya, saya nggak tahu itu bangunan apa yang di sana, tetapi itu sepertinya bangunan aula. Tetapi nanti aku nggak ke sana karena kejauhan. Jadi aku nge-review nanti mulai dari sini ya. Check it out. Nah, ini ada tulisan peserta pelatihan. Jadi ini memang khusus untuk pelatihan ya. Pelatihan kesehatan, tapi kita nggak tahu pelatihan kesehatan apa, pokoknya pelatihan kesehatan yang di sana itu Poltekkes ya, Poltekkes Kemenkes Pontianak. Nah, ini ada unit bis ini di bawah samping. Kalau ini nama ruangannya adalah perpustakaan laboratorium klinik Widya Iswara. Jadi di sini mungkin terdiri dari kantor Widya Iswara yang ada di UPelkes Pontianak ini. Oke. Nanti kita lanjut ke bagian sana ya, teman-teman. Nah, ini adalah selasarnya. Ya, selasar di UPelkes. Ini ada ruang makan ya, ruang makan di UPelkes. Ini adalah ruang makannya, teman-teman. Ini aku ngevlog masih pagi hari ya. Jadi ada petugas kebersihan di sana. Tapi belum, pegawainya mungkin pada belum lengkap. Nah, ini adalah selasarnya. Ini adalah taman-taman yang ada, cukup hijau dan cukup sejuk ya cuacanya. Kalau yang ini adalah ruang kantor, tapi dia masih tertutup, jadi kita nggak ngevlog ke sana ya. Oke. Mahkota Orchard. Ini adalah ruang tunggu. Ruang tunggu dari Mahkota Orchard. Ya, ini ada resepsionisnya. Ini kamar-kamar ya, teman-teman. Ini ada ruang asrama. Jadi ini kamar-kamar. Itu namanya Pavilion Mahkota 3, Pavilion Mahkota 4. Ini aku nggak tahu bentuk kamarnya. Dan ini ya unit pelatihan kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ya. Ini adalah tulisannya ya. Ya, ini adalah lantai duanya, di lantai dua. Tapi aku nggak naik ke atas ya, teman-teman. Mungkin pada sibuk di atas ya. Oh, resepsionis pendaftaran. Ini adalah asrama juga. Ini asrama di kanan sini, dan ini juga asramanya, teman-teman. Nah, ini asramanya juga. Jadi aku nginepnya di sana. Oke. Okay. Aku mau lihat asramanya di sana. Apa nama asramanya?
ternyata di sini nama asramanya adalah Mercure. Mercure. Ini aku nggak masuk karena ini bukan kamar lokasi saya tidak tahu bentuk kamarnya seperti apa, tapi ini adalah kamar Mercure ya. Oke, kita ke sebelah. Ya. Ini tempat untuk jemur-jemur pakaian ya, teman-teman. Jadi jemur-jemur pakaian juga bisa di situ. Ya. Cuci, jemur ya. Nah, aku enggak tahu kalau yang ini apa. Kalau ini aku nggak tahu tulisannya apa, tapi ini sepertinya juga asrama ya, penginapan juga. Aku mau ke belakang. Ya, ini suasana samping ya, di bangunan yang ini tadi. Wah, ternyata memang ini ya, teman-teman, ini asrama ya. Itu ada penghuninya ternyata. Penghuninya mana tadi? Tadi ada kelihatan penghuninya. Ini kosong ya. Ya, ini kamarnya ya. Kalau menurut saya sih ini lebih bagus ya. Bangunan tempat tidurnya ini, ruangannya ini lebih bagus. Dari kelihatan dari selimutnya, bed covernya juga sudah bagus. Ya. Menurut saya sih rapi ya, rapi, bersih ya. Karena pagi-pagi tuh petugas kebersihan di sana tuh, mungkin nggak kelihatan, petugas kebersihan tuh membersihkan segala sampah-sampah ya, taman-taman. Nah, ini aku nggak tahu ruang apa, tapi ini sepertinya meja-meja makan ya. Ya, tulisannya BBPK. Ya, aku nggak tahu ini ada yang pelatihan di sini atau apa. Ini ada ruang makan ya. Oke. Kalau ini adalah asrama Aston ya, Aston. Nah, ini tempat saya menginap di sini gitu. Di tempat saya menginap. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sekitar 12 kamar di Aston. Ada tempat duduknya. Ya, di sini juga ada tempat duduk, tatakan. Ya. Ada TV, ada TV, ada jam dinding ya. Ini mungkin WC ya. Ya, ini mungkin toilet. Ada tempat duduk-duduk santai di luar ya. Cukup bersih dan lengkap ya, teman-teman. Oke, baik. Itulah review pagi-pagi ya. Jalan-jalan di UPLKes Pontianak. Nah, ini adalah sebuah informasi bagi kalian yang mungkin baru pertama kali. Ya, baru pertama kali UPLKes ya, atau ada yang ingin berkunjung di UPLKes ya, seperti inilah keadaan UPLKes-nya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah setia nonton video ini ya. Buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Oke, bye.